kuncian saya lagi. Vincent, Julio, kamu dua ini kenapa, Kak? Tidak kenapa-kenapa. Ah, tidak mungkin. Pasti kamu dua ini kena malaria tinggi. Masa laki-laki bermain permainannya perempuan? Kalau kena malaria, Rifan, orang tidak bisa bermain. Jadi kamu bermain begini dalam keadaan sadar atau di bawah tekanannya Kristin? Kamu kenapa, Kak Rifan? Kamu tidak suka dorang bermain dengan saya? Saya cuma memastikan, Kristin. Dorang dua bermain barang ini sadar tidak? Tidak usah emosi begitu dong. Itu karena setiap kata yang keluar dari mulutmu, Rifan, bikin saya emosi terus. Kata-kataku lagi yang disalahkan. Pembuluh darahmu, Kristin, yang terlalu tipis. Makanya cepat darah tinggi. Ayo, Finikin, torang bermain bola saja. Ayo, mana Noel dan Rifan? Noel kena bisul di pantatnya, jadi tidak bisa bermain. Betul, Kak Rifan? Betul, Julio. Terlalu banyak main begini dia itu. Sembarang bicara kamu ini, Rifan. Itu gara-gara terlalu banyak makan terong. Bukan karena itu, Kristin. Itu gara-gara dia terlalu banyak makan telur. Bukan itu juga, Julio. Itu gara-gara terlalu banyak baduru di tanah. Habis itu mandi di air kuala. Ih, kenapa so bahas bisul ini? Ayo jotorang main bola. Jangan mau, Julio. Pincen, kamu tidak dengar di berita banyak orang mati gara-gara bermain bola? Kejadiannya di mana, Kristin? Malang. Saya tanya di mana? Malang. Iyo, Malang. Tapi kejadiannya di mana? Malang. Udih, Kristin. Malang, Malang, Malang. Saya tanya di mana? Saudari tadi saya bilang, Malang, Malang, Malang. Tanya terus. Bikin emosi saya kamu ini, Julio. Saya tahu nasibnya dorong Malang, Kristin. Tapi di mana kejadiannya? Julio, Malang itu nama kota. Di Jawa Timur sana. Terlalu lama di Malaysia kamu ini, Upin. Jangan gara-gara kejadian itu kamu salahkan permainan bolanya, Kristin. Memang dorang rusuh gara-gara bermain bola. Jangan lagi mau bermain bola, Pincen, Julio. Lebih baik torang bermain ini. Aman. Main bola itu juga aman, Kristin. Yang salah itu orangnya, bukan permainannya. Iya, betul yang Rifan bilang, Kristin. Intinya begini, Kristin. Bermain bola itu harus sportif. Kalau tidak mampu sportif, jangan pernah ikut pertandingan apapun. Iya, Kristin. Karena semua olahraga itu tujuannya untuk kesehatan, hiburan, persaudaraan. Tidak ada seperti yang di Malang itu. Saya juga tidak suka supporter yang tidak sportif, Kristin. Gara-gara dorang sampai jadi begini. Nanti kalau ditutup lagi Liga Indonesia, baru salahkan PSSI. Ribet sekali permainannya kamu orang itu. Kalau permainanku ini, PSSI tidak mau pernah kasih berhenti sampai kapanpun. Kecuali mamanya torang datang bawa cambuk suruh torang pulang.